Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya CN Keyboard guys, masih di edisi Ramadan. Sekarang saya berada di Waterfront Kuching guys. Tadi saya baru habis kirim uang ke Indonesia dan sekarang berada di Waterfront. Ceritanya hari ini kita mau ke Plaza Merdeka Mall. Ada beberapa barang yang mau saya beli di sana. Terus kita sekalian lihat-lihat suasana menjelang Lebaran. Tidak lama lagi, seminggu lagi kita akan menyambut Idul Fitri. Dan kita mau lihat-lihat suasana Plaza Merdeka Mall hari ini. Oke guys, kita sambil jalan-jalan menikmati pemandangan di Waterfront Kuching. Buat yang penasaran, ikuti terus video ini sampai selesai. Oke, stay tuned. Masih sepi guys, Waterfront masih sepi. Si panas soalnya. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young. Oh iya guys, tadi saya tukar uang lumayan tinggi guys, tukaran dari ringgit ke rupiah. Waktu minggu lalu kita tukar kirim uang 1 ringgit kurang lebih 3.290. Ya, dan hari ini 3.315. Ada kenaikan guys, lumayan. Sedikit naik. Oke, sekarang kita masih di Waterfront ya, menuju ke Plaza Merdeka Mall. Ini suasana di Waterfront. The glass so loud as the hours pass, we're gonna do it all again. Kita memasuki kawasan India Street guys. Nah, ini sudah mulai banyak yang jual kue-kue lapis nih guys, kayak lapis. Nah, ini suasana di area India Street guys. Oke, kita itu Plaza Merdeka. Kita ke sana sebab ada beberapa barang yang mau kita beli di sana guys. Oke, stay tune. Kita masuk ke India Street sebentar guys. Kita lihat suasana di sini. Nah, ini banyak yang jualan-jualan kue untuk Lebaran. Banyak juga pengunjung yang berjalan-jalan.
kita udah masuk di Plaza Merdeka Mall ya. Dan sekarang kita mau ke Superset cari barang guys yang kita perlukan. Oke, stay tune. Nah, ini Supersetnya guys. Oh, ini. Terus kita masuk guys, kita cari barang yang kita mau. Oke, stay tune guys. Nah, ini guys barangnya sudah dapat. Oke. Oke guys, barang keperluan kita udah dapat. Nah, sekarang mari kita lihat-lihat suasana di Plaza Merdeka Mall ini. Lihat pengunjung yang ramai datang untuk beli-beli barang guys. Oke, saksikan video ini ya. Stay tune guys. Selamat menonton. Banyak yang beli-beli barang guys. Ternyata di mall masih sepi guys, sepi. Padahal lebaran seminggu lagi guys. Tapi suasana di mall masih aman-aman aja guys. Santai, relax, tidak terlalu ramai. Oke, sekarang kita masuk ke supermarketnya guys. Supermarket apakah sama seperti di mall, sepi pengunjung atau gimana? Ini menjelang seminggu lebaran guys, tapi kayaknya di supermarket sedikit ramai guys. Nah, banyak orang yang berbelanja. Ini daging nih guys, tapi kita udah ada daging. Kita dikasih si Zul daging guys, lumayan untuk lebaran. Jadi kita beli ayam aja nanti. Lihat ayam guys, satu ekor 14 ringgit. Ada yang 13, ada yang 12, macam-macam harga. Bervariasi ikut berat mungkin guys. Tapi nantilah, satu hari ataupun dua hari sebelum lebaran baru kita beli ayam guys.
Ini suasana di supermarket Everrice, guys. Seminggu menjelang Lebaran, masih aman sih. Belum terlalu padat, mungkin hari Minggu baru ramai. Masih santai. Masih santai. Oke lah, kita keluar, guys. Stay tune. Halo guys, kita udah dari Plaza Merdeka Mall. Dan sekarang kita mau pulang, barang-barang yang kita cari udah dapat semua. Oke, sekarang kita berjalan lagi di waterfront untuk pulang ke apartemen. Oke, stay tune guys. Jumpa di apartemen. Ini ada JPJ Roadblock. Dari JPJ Roadblock nih guys. Oh, ada eksiden. Eksiden guys. Kirain ada roadblock guys, ada eksiden sedikit di depan Hilton Hotel. Cuaca mendung guys, gelap, mau hujan kayaknya nih, angin kuat. Oke guys, kita udah pulang, udah mau sampai apartemen. Saya rasa sampai di sini dulu video CN Keyboard hari ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan sampai selesai. Terima kasih yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Semoga terhibur. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan.